بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kasih dan sayang kepada kita. Kita dikumpulkan, dibimbing, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat dikumpulkan kita di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Ratibul Haddad. Ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menjaga pemberian hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya menjauhi dari perbuatan dosa. Menjaganya menjauhi dari perbuatan maksiat. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan, "In kunta fin ni'ami faraha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Al-Habib Abdullah mengatakan, jikalau kalian di dalam kenikmatan, bin ni'am, ya, dalam nikmat, ya, orang yang bisa tidur nikmat, ya, bisa makan nikmat, bisa minum nikmat, ya, duduk di majelis nikmat, semuanya daripada kenikmatan, ya, banyak rezeki, memandang, ya, semuanya nikmat. Maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana dengan apa menjaganya? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu menghilangkan nikmat. Ya. Nah, jauhi perbuatan maksiat, itulah menjaga daripada nikmat. Ya, kita duduk di majelis, ya, zikir, solawat, ya, adem, tentrem, ayem, nikmat, ya, itu adalah nikmat. Ya, nah, selepas kita keluar dari majelis ini, bagaimana kita mengatur diri kita? Bagaimana kita mengatur ucapan kita? Bagaimana kita mengatur pandangan kita? Bagaimana kita mengatur nafsu kita? Bagaimana kita mengatur, ya, kemauan kita? Kita atur supaya jauhi dari perbuatan dosa. Kenapa? Takut, ya, takut nikmat tersebut hilang. Ya. Jadi orang dapat nikmat itu, ya, harus dijaga. Ya. Jadi jangan di, ya, abaikan. Ya, jangan di, ya, sia-siakan. Ya. Nanti kalau sudah dicabut sedikit-sedikit nikmat oleh Allah, nah, baru nyesal. Ya. Kita lihat berapa banyak orang yang duduk di sini, berapa banyak orang yang duduk di luar. Berapa banyak orang yang, ya, dapat nikmat, nikmat mendengarkan ilmu, nikmat belajar ilmu, nikmat
berzikir, nikmat bersolawat. Berapa banyak orang yang tidak didapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu kita harus jaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat hidayah, nikmat inayah, ya. Jadi jangan ya majelis itu kita jadikan cuma apa? Pekerjaan selewat, bukan. Ya. Majelis ini adalah apa? Ya, untuk melindungi diri kita. Ya, menjaga waktu-waktu kita. Ya, waktu tersebut digunakan di dalam ibadah. Ya, duduk dari jam 8 sampai jam 10. Ya, coba kalau sendirian, mampu tidak? Ya, duduk 2 jam di masjid sendirian, ya belum tentu mampu. Tapi dengan bersama-sama, ya duduk di masjid, niat itikaf, ya duduk di masjid bersolawat, duduk di masjid berzikir, ya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya yu'tad-din liyuhib faqat. Allah memberikan agama itu ya khusus kepada orang yang dicintai. Wa yu'tad-dunya liyuhib aw liman la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang tidak dicintai. Tapi khusus yu'tad-din liyuhib faqat. Ya. Allah kasih agama, ya, kasih hidayah itu khusus untuk orang yang dicintai saja. Jadi beruntung kita, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kita? Allah kumpulkan kita di majelis taklim. Allah berikan kita ya hidayah, ilmu, ya, agama. Kenapa? Karena khusus kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih dunia, ya. Orang kafir pun dikasih dunia. Kalau mau kaya-kayahan, ya. Mungkin kayalah orang kafir dari kita. Ya. Akan tetapi kita mendapatkan khususiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita agama khusus bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beruntung kita, bersyukur kita, ya. Jangan kita lihat ke atas. Banyak-banyak kita lihat ke bawah. Ya. Banyak-banyak ya memandang itu yang halal. Banyak-banyak memandang itu yang baik. Jangan yang dipandang itu, yang dikagumi itu yang haram. Ya, jangan yang dikagumin itu yang buruk. Ya. Kagumi yang baik. Kagumi yang sehat, ya. Kagumi yang halal, ya. Buat apa kita mengagumi yang maksiat? Ya. Buat apa kita mengagumi yang haram? Ya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan nikmat kita. Ya. Jauh, ya, habis, terkikis. Nanti nikmat kita akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubil. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga ya anak istri kita ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjaga diri kita dan keluarga kita, di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.